Dan untuk Bob bisa pada lagi di nomor 27 kembali ada Mas Bob di sana. Dan hebatan. Satu pasang untuk Swaba. Bare potong back, bare potong back. Masih 1-0. Dan kali ini terlihat Sule, angkat Sule di sana terlihat dia tuh, dan kembali di belakang ada Hari. Rupanya tidak, masih ancang-ancang nomor punggung 2 ini dari Ipo Gipsi, masih ancang-ancang lakukan. Sudah ada Doni di sana kembali Sule bikin ah, masih bisa di sana Doni kembali Sule dah tidak masuk masuk kami tadi dan poin berku masih di sana. Restu setter dari Ipo Gipsi ini angkat Restu ke belakang, ada Doni di sana membantu kembali ke belakang dan ada Pegri ada di sana. Nomor punggung dari Sobal itu Yudi kedua angkat bola 30 meter ke atas, masih bisa ditangkap tadi dan dari belakang habis dibakar Bendi. Masih ancang-ancang nomor punggung 6 ini angkat bola tadi ada Doni, nah tanggung tadi hampir saja, tapi apa yang terjadi lihat dari Ipo Gipsi nomor punggung 6 ini ancang-ancang lakukan sudah ke belakang di sana ada Yudi kedua hampir saja tadi dan dari Ipo Sobal yang akan nanti mengunsep dan kembali ke masih ancang-ancang saudara Landuk, santai saja dia kembali Restu berikan siapa Pari tidak berubah rupanya tadi yang terlihat Haris yang akan mengunsep ancang-ancang Haris ke belakang diterima dia Yudi gini dan lari dari Gendri masuk saudara Fikri yang akan mengunsep masih bersiap dia santai saja ancang-ancang saudara Fikri lemparkan bola ke atas dan diterima Haris masih poin sementara 85 ada di sana. Fikri lempar ke bola ke atas sangat keras tadi rupanya, tapi masih bisa ditahan saudara Depri rupanya nomor 4 yang akan mengusap angkat bola Depri santai tadi lupa yang berdiri kenil dan dari belakang ada saudara Mas Gun masih ancang-ancang saudara Mas Gun wow lempar ke bola atas sekali atas tangan sekali nih Parit nomor punggung 10 angkat bola Parit dari sana ada Mas Gun rupanya dan kembali masih di sana terlihat nomor punggung 7 dari Sobal ini sejangkung kalem ini dan ada langsung sedar Restu berikan sekarang masih bersiap akan menghadapi bola dan sudah dilakukan Doni tadi dan dari jadi WA sekarang Sule sekarang setor dari Sobal angkat Sule tadi ada dia pun bisa lagi seperti pada ini akan dilakukan yaitu Restu dan kembali di sana Doni kembali dan Anderson melihat kali 12-9 Yudi Kenil sekarang angkat bola Yudi Kenil ke atas bagus sekali tadi ada Restu berikan ke siapakah rupanya Depri sampai Depri masih ada Doni rupanya di Sobal dan dari belakang Depri cara yang akan melakukan masih santai dia melakukan ancang-ancang bola dalam muka atas ribu untuk masuk ke sini sangat untung panitia Sobal ini dan lanjut ke pertandingan kali ini ada Yudi Kenil akan menghadapi bola atau sari Ipo Gipsi ini masih ancang-ancang di sana terlihat Doni tadi sangat bagus dan ada Mas Gun melakukan set masih ancang-ancang saudara Labrok dan kembali di sana Restu berikan ke siapa? Haris tadi bentuk di sana terlihat Haris angkat bola Haris di sana terlihat ada Yudi Kenil dan dari belakang Mas Gun lagi Mas Gun dan sebaliknya kita tertinggalan 5 poin untuk Ipo Gipsi atas Ipo Swabal ini kembali Fikri angkat bola ke atas dan Ipo Swabal sayang sekali masih santai Depri lakukan ancang-ancang lakukan sudah kembali kepada Sule ya siapa Mas Gun Mas Gun menghasilkan Ipo Swabal 17-12 lepas biasa Mas Gun angkat bola
ke belakang tadi ada libero di sana, kembali belakang. Ah, harus dia punya tadi kembali Sule. Ada harus di sana. Ah, langsung saja oleh Farid. Kembali Sule berikan ke belakang. Masih di sana Mas Gun rupanya yang akan melakukan ancang-ancang. Saudara Mas Gun ini pemain dari Majalengka ini, dan kembali di sana. Ah, ada di sana Mas Gun terlihat lagi-lagi melakukan sep. Ada harus terjadi. Poin sementara 22-12. Masih Mas Gun sep yang kesekian kalinya. Ada di sana tadi libero menahan. Ah, Farid hampir saja tadi untuk ada libero. Masih di sana Mas Gun yang akan melakukan ancang-ancang. Mas Gun masih melakukan bola ke atas dia, dan libero bagus sekali kali ini. Ada di belakang 7, masih bisa terblok, tapi sayang. Sekarang pemain Jakarta Garuda ini angkat bola ke atas, langsung saja ada Doni tadi dari belakang. Lagi-lagi tidak terbendablas. Ada di sana nomor punggung 7 dari Ipo ini, dan kembali seorang Yuda angkat tadi, kembali mengarah pada Haris. Sama Haris juga pemain Jakarta Garuda katanya, dan kembali selisih agak jauh kedua Ipo ini, dan kembali 7 tadi ada Mas Gun pindah. Nah, tadi tidak menyentuh Sule. Potong ancang-ancang Sule, bagus sekali dia kembali. Ah, hampir saja tadi lupa. 14 di sana masih terlihat sebelah dia, dan tadi jangan Haris. Ayo, goblok. Cek.